我们都同意。嗯，能不能让他和我们一起？你待会儿私下告诉他。行。永恒之地失联，你愿意和我们一起吗？若落入永恒仙宗或者神魂仙宫的人手里，不过你可不能把集合地点告诉任何人。你们怕吗？弟子怕。放我圣众者，斩草除根。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah semua kompetisi kualifikasi memasuki Tanah Abadi selesai, akhirnya waktu di mana memasuki Tanah Abadi pun akan segera dilaksanakan. Namun sebelum itu, seperti yang telah dijanjikan, siapapun yang menjadi juara 1 hingga menjadi juara 3 itu akan mendapatkan hadiah dari Sang Ketua Tantai. Di mana posisi pertama yang tiada lain adalah Tan Yun, diketahui dia meminta teknik spasial dan sebuah pedang untuk wanita. 弟子要一柄空间属性，女士极品宝器飞剑。Dilanjutkan, Jian juga meminta sebuah hadiah yang fenomenal yang berupa artefak pedang dengan semua atribut. 回禀宗主，金木水火土这五种属性各一柄极品宝器飞剑。本宗主奖励你五柄极品宝器飞剑。Lalu Mengyi diberikan sebuah harta yang sesuai dengan jiwa janinnya. 死亡属性各一柄极品宝器飞剑。Setelah semua orang mendapatkan hadiahnya, barulah semua murid ini berkumpul pada divisi masing-masingnya. Masing-masing ketua kemudian memberikan arahan hingga penjelasan singkat tentang Tanah Abadi.Selain itu, Shen Shubing juga menceritakan semua kisah tentang Tanah Abadi hingga semua harta yang pernah ditemukan di dalamnya. Termasuk sebuah pedang suci abadi di gerbang abadi yang telah dicuri oleh Tan Yun waktu itu adalah harta karun peninggalan sejak 80 ribu tahun. Mendengar ini, hati Tan Yun tiba-tiba menegang dan kemudian hatinya bersemangat nih. Berarti sejak Hou Yu ditemukan oleh leluhur sekte abadi, bukankah itu berarti sangat mungkin ya? Ada juga pedang yang lain yang terkubur bersama di dalamnya. Mulai sedikit seru nih guys. Kemungkinan nanti Tan Yun bakalan ketemu lagi nih sama pedang-pedang yang lainnya nih. Hati Tan Yun menjadi sangatlah gembira. Dia membungkuk dan bertanya, "Ketua, apakah Anda tahu bahwa pada saat itu leluhur sekte abadi juga menemukan benda suci lainnya di jurang penguburan?" Shen Shubing menjawabnya, "Seharusnya tidak ada lagi ya, karena pada saat itu leluhur sekte abadi setelah mendapatkan pedang suci, itu dikatakan bahwa dia langsung melarikan diri dengan susah payah." Bahkan ketika kembali Shen Shubing melanjutkannya, ketua sekte abadi harus menyembuhkan diri itu selama ratusan tahun. Dan setelah itu dia sudah tidak bisa lagi untuk melakukan penjelajahannya. Ya jelas guys, Tan Yun menjadi penasaran. Dirinya mengira di jurang penguburan itu pastilah masih tersimpan pedang Hong Meng yang lainnya. Seperti yang ditemukan oleh sekte abadi yaitu Hou Yu. Setelah itu jari Shubing berkedip dan muncullah beberapa selip giok dan terbang keluar dari cincin dan dikirimkan ke tangan semua murid. Ia mengatakan kalau gulungan ini merupakan sebuah peta area di Tanah Abadi. Dia juga berpesan selama berada di Tanah Abadi semua muridnya ini harus tunduk pada pengaturan Tan Yun. Setelah seminar pembekalan selesai, waktunya Shen Shubing undur diri dan arahan selanjutnya diambil alih oleh Tan Yun dengan menyuruh semuanya untuk menghafalkan semua area di Tanah Abadi ini. Xianjiang Ditu Laoji, suihou zaizuo dingduo. Mengikuti perintah Tan Yun, para murid melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki selip batu gioknya.
Waktu demi waktu terus berlalu. Akhirnya terlihat Tan Yunlah yang sudah selesai memindainya. Ia terlihat begitu semangat karena kemungkinan Tan Yun ini sudah mengetahui nih di mana jurang penguburan berada. Setelah beberapa saat, semua orang pun keluar dari slip giok peta. Tan Yun lalu berkata setelah memasuki tanah abadi, ingatlah untuk pergi secepat mungkin dan berkumpul di hutan 300 ribu mil sebelah timur. Ya, tentunya dari pintu masuk jurang penguburan. Pada saat itu kita akan mencari cara untuk memusnahkan musuh-musuh dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Dan setelah itu akan memasuki jurang penguburan bersama-sama. Mendengar itu, para murid serempak mengerti tentang arahan ini. Singkat cerita, pada hari berikutnya, Xiao Jian dan Meng Yi datang dan berkumpul di suatu tempat. Setelah Tan Yun memberitahu Jian dan Xiao di mana mereka akan bertemu, dia meminta kedua wanita itu untuk tidak memberitahu siapapun, baik dari divisi senjata maupun dari divisi lima jiwa. Akan tetapi Xiao nampaknya khawatir dan meminta pada Tan Yun untuk mengajak satu orang lagi, yaitu senior Gong Sun. Mendengar itu, Tan Yun pun berpikir sejenak dan akhirnya ia pun setuju untuk mengajak senior Gong Sun pergi bersama mereka. Di sana terlihat senior Gong Sun berdiri sendirian di tepi tebing di puncak gunung. Dia melihat dari waktu ke waktu kalau Xiao sangat gembira karena dia telah menemukan seorang teman yang sangat kuat, yaitu Tan Yun. Tanpa disadari, senior Gong Sun ini menjadi iri kepada Xiao. Beruntung kesedihan itu tak bertahan lama karena Xiao pun lantas menghampirinya dan mengajaknya untuk pergi bersama ke Tanah Abadi besok. Jelas mendengar itu senior Gong Sun menjadi gemetar karena dia ini merasa ragu bahwa dia itu akan diterima Tan Yun. Awalnya senior Gong Sun masihlah terdiam dan tidak berani untuk menjawabnya. Namun akhirnya ia pun setuju dikala Xiao memberikan sebuah semangat kepadanya. Kalau kelompok mereka ini pastilah bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Namun selain itu Xiao juga menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun mengenai letak pertemuan mereka nantinya. Akhirnya senior Gong Sun pun langsung setuju. Setelah itu di sana tiba-tiba muncul para murid tukang obat yang membawa beberapa perbekalan untuk Tan Yun. Mereka tahu kalau malam ini adalah malam terberat bagi para murid di semua divisi. Karena tak lama lagi para murid ini, khususnya Tan Yun akan melakukan sebuah ujian berat. Oleh karena itu, para murid ini secara spontan mereka membawa minuman dan makanan yang sangat lezat untuk dimakan bersama-sama. Keesokan harinya, waktu di mana pemberangkatan ke Tanah Abadi pun akhirnya tiba. Semua murid yang akan berpartisipasi itu terlihat berdiri dengan sangat rapi. Mereka semua menatap para tetua yang sudah berkumpul untuk melepas kepergian para muridnya. Setelah itu, ketua Tantai kemudian bergerak menuju kepada para murid untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, sebelum pergi ke Tanah Abadi. Ia menyampaikan mengenai kelakuan kedua sekte musuhnya yang menurutnya ketika di Tanah Abadi nanti, para murid diharuskan untuk waspada ketika nanti bertemu dengan mereka. Ketua Tantai sampai bertanya mengenai keberanian dari para muridnya. Dengan lugas para murid berteriak serempak kalau mereka ini tidaklah takut. Ketua Tantai sangat puas dengan ekspresi serius para muridnya. Di sana Ketua Tantai pun melanjutkannya dengan mengucapkan sebuah moto Sekte Huangpu. Waktu berlalu begitu cepat, sebuah perahu besar membawa 9 kepala divisi dan semua murid dari 9 divisi terbang di atas pegunungan. Di sana setelah melewati puluhan lapisan awan, lalu semua perahu roh mendarat di puncak awan. Puncak ini tidak asing lagi bagi Tan Yun dan yang lainnya karena mereka pernah sekali datang ke Sekte Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi keempat keterampilan beberapa bulan yang lalu. Karena mereka telah tiba di gerbang Sekte Abadi, saat ini dua murid yang menjaga gerbang gunung itu menyambut ke arah Ketua Tantai. Junior menyapa Ketua Tantai. Kami diperintah untuk membuka area rahasia Sekte Abadi jika Ketua Sekte Istana Ilahi juga sudah ada dan sudah tiba.
Bahkan kedua junior ini meminta untuk menunggu sampai matahari terbenam. Tiba-tiba ketua Tantai marah. Apa yang kau bicarakan? Keduanya mencoba menenangkan ketua Tantai dan pergi dari sana. Namun meski begitu, ketua Tantai nampaknya sudah tahu mengenai kelicikan si tua Ryuji, yang dengan itu ia pun langsung membalasnya dengan senyuman jahat. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.